dengan Iyagi di kerupuk aci. Sebentar, aku pilih tokoh dulu. Yang ini aja deh. Nah, ini adalah permainan League of Legends yang dimainkan oleh Kim Hye-chul, Lee Min-ho, Baekhyun, dan Ji Hyo-twis. Jadi kalau kalian tahu ada idol lain yang bermain, boleh komen di bawah. Ini pertama kalinya aku main game ini. Ya tadi sempat pemanasan dikit sih, karena aku udah lama banget nggak main game-game semacam ini. Dan apa ya, udah banyak cara yang beda gitu ya. Jadi aku tadi latihan-latihan dulu. Game ini cukup menuntut spek yang besar dan komputerku agak kewalahan sih. Oke, mari kita coba. Pertama aku akan membeli item dulu. Masih banyak yang aku nggak tahu. Kita coba ini dulu aja. Oke, semua sudah menyebar ke arah lain. Aku akan pilih yang paling bawah. Di sini tugas kita adalah menjaga agar tower kita tidak jatuh ke tangan musuh ya. Katanya kalau di dalam rumput ini kita nggak terlihat, jadi kita bisa memberi serangan dadakan. Aku menunggu minion, jadi itu semacam prajurit yang untuk membantu kita dalam bertarung. Minions has spawned. Ah, akhirnya minionnya bergerak. Nah, ini radius serangan. Aku masih biasa belum ahli banget. Oh, ada musuh di atas. Oh, ternyata teman. Aku kira musuh. Tidak terbiasa dengan senjata sendiri. Ah, dia ingin menyergap. Aku juga. Iya. Mari kita cari rumput. What? Surrender? Wah, katanya udah menang aja. Musuhnya menyerah, guys. Oke, ini pertarungan selanjutnya. Yang bawah lagi karena yang lain tampaknya sudah memilih area atas dan tengah.
30 seconds until minions spawn. Wah. Aduh. Mau ngumpet di rumput malah ternyata ada musuh. Aku menjauh. Nah, ini semacam kayak menara penjaga kalau di gameku zaman dulu ya. Jadi kalau ada musuh mendekat dia otomatis nembak dan damage-nya itu besar. Jadi aku menunggu di sini sambil minions-nya datang. Wah, musuhnya dua. Aduh. Dilarang mengeroyok anak kecil. Oke, pasukan sudah datang. Strategiku adalah bertahan selama mungkin sehingga bisa menjaga bagianku. Bantuan selanjutnya datang. Lawanku dua, astaga. Aku balik dulu. Semoga untunglah tidak terbunuh ketika lagi mau balik. Ya, sudah pulih. Kembali lagi. Tidak, menara sudah. The tower. Wah, itu serangan berputarnya mengerikan. Kayaknya aku nggak selamat ini melawan dua musuh seperti ini. Harus memanggil bantuan nih. Aku mau minta bantuan dulu. Semoga bantuannya datang karena nggak mungkin aku melawan dua.
dengan kemampuan yang masih newbie banget. Kembali lagi. Are we there yet? An ally has been slain. Bantuannya terlalu jauh kayaknya. Bonekaku berubah menjadi beruang besar. Yeah. Oke, okay, serangan berputarnya sangat mengintimidasi. Dan bala bantuan yang aku minta masih belum datang. Hanya minion. Oh my god. Tuh, serangan kuat banget. Ah, tidak. Mati dah. Ah, mati. Tower yang paling luar sudah hancur, jadi aku akan menunggu di sini saja. Karena mereka pasti akan datang sih. Boneka beruangku yang membesar tidak bisa terlalu jauh, jadi kalau terlalu jauh dia balik gitu, balik ke posisiku. Thanks bear. Mana ini asistennya? Tidak ada yang datang, semua sibuk tamatnya. Oh, asistennya tidak datang. Aku belum tahu sih AM ini kekuatannya apa saja.
Jadi baru bisa memakai yang dasar-dasar. Musuhnya tidak habis-habis, bisa mati lagi nih. Asisten datanglah. Waduh, ah, dia lagi. Oh, tidak. Wah. Di sana ada musuh. Beruangnya malah. Musuhnya banyak sekali. Tidak. Ah, itu bantuanku datang. Bukan, masih minion aja. Oh tidak. Oke. Ah, itu dia asistennya datang, tapi aku sudah mati, guys. Bantuannya datang terlambat. Tapi tidak terlambat untuk powernya sih. Oke, aku mau lihat-lihat dulu. An enemy has been slain. Masih banyak yang belum aku tahu itemnya. Turret plating will fall soon. Enemy killing spree. Aku ke tengah sini karena kelihatannya ada musuh datang dan belum ada yang jaga di sebelah sini. Oke, guys. Industry.
sudah sampai dekat sekali. Sekarang aku bergabung dengan yang lainnya untuk mempertahankan yang paling bawah ini, tapi ini udah terakhir sekali. Terdesak. An enemy has been slain. Have you seen my bear jumpers? Itu yang kulit-kulit itu semacam ranjaunya musuh ya, jadi jangan sampai terinjak. Benar-benar terakhir, game over. Oke, akhirnya aku mati atau masih tidak melihat apa ya. Lihat situasinya, semua terdesak oleh musuh. Tapi aku bersyukur sih tidak ada yang berpikir untuk surrender. Tapi kadang surrender langkah yang bagus juga ya. Bukan aku bilang nggak boleh, cuma jadi seru aja gitu mainnya, apalagi untuk orang yang awal-awal main nyoba gitu, jadi merasakan pertarungan sampai akhir. Akhirnya kami bisa mendesak itu. Ya, biarpun kalau dilihat di peta ya, musuh juga sudah menyerang ke bagian pusat pertahanan. Tapi setidaknya kami sempat mendorong mereka mundur di jalur yang tengah. Oh, tidak. Oh, tidak. Kami gagal mempertahankan, tapi belum berakhir guys. Your inhibitor has been destroyed. Mari berusaha sampai titik darah penghabisan. Don't be a scary cat. Shut down.
menyerah meski kemungkinannya mustahil. Keep fighting. Aku tadinya mau memulihkan diri tapi musuh sudah sampai sini. Jadi ya, kita bertarung dulu. Ya, setidaknya aku sudah berusaha. Ah, jangan diinjak-injak. Melihat detik-detik keruntuhan, temanku masih berjuang. Wah, mereka juga tetap bertarung, enggak habiskan. Salut. Executed. Oke. Okay. Belum dinyatakan kalah, jadi mari kita bertarung. Oh. Oke, okay, game over. Kalah. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian ada usulan idol mana lagi yang gamenya mau kita coba, silakan komen di bawah. Sampai jumpa.